Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkadang kita juga butuh partisi C yang sudah terbagi dua seperti ini ya. Jadi saya punya kendala bahwa draft C ini sudah cukup kecil sehingga saya perlu space tambahan. Tapi draft B saya, partisi saya yang lain ternyata masih besar gitu. Nah, ini bisa kita combine ya. Jadi yang tadinya Anda sudah melakukan partisi ulang, akan kita combine menjadi semua ke drive C. Jadi klik My Computer di sini ya, klik kanan, Manage. Ini harus di posisi administrator ya, loginnya. Klik Disk Management. Oke, there is two drive here. Ada C, ada B ya. Jadi kita ingin combine B ke C sehingga totalnya akan lebih banyak nanti. Ini klik kanan, kita akan delete volume sini. Yes. Nah, pastikan drive di Anda tadi itu benar-benar kosong ya. Kalau ada file-file penting yang perlu Anda selamatkan ya, dipindahkan dulu, di save dulu ke hard disk atau ke flash disk, atau pindah ke main dokumen di drive C ya. Kemudian jadi ini unlocated ya statusnya. Drive C ini klik kanan, extend volume. Oke, ikutin langkah-langkah di wizard ini. Next. Kemudian next. Oke, finish. Nah, oke, drive C Anda sudah menjadi lebih besar di sini ya. Ini kita close. Kita refresh. Oke. Jadi partisinya sudah tergabung. Ini total free-nya ada 59,7 GB. Totalnya 111 GB. Jadi totalnya sebenarnya SSD saya ini 120 GB. Oke, cukup jelas dan clear ya. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.